lagi ingin Bapak dan Mama tersenyum melihat kami dalam membina rumah tangga yang dalamnya penuh dengan ketenangan, kedamaian, kesejukan, sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan senantiasa bersyukur atas karunia-Mu, aturkan terima kasih kepada Bapak dan Mama atas kasih sayang yang melimpah dan bimbingan selama ini. Ya Allah, kumohon ampunan-Mu atas khilafan Bapak dan Mamaku. Lapangkan hatinya, bukakan pintu maaf baginya, sehingga beliau meridhoi langkah kami. Karena ridho Bapak dan Mama akan membuka ridho Allah, dan bukalah pintu rahmat bagi kami, insya Allah. Bapak dan Mama, Agi mohon doa restunya untuk pernikahan Agi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu besok 16 April 2017, agar dapat terlaksana. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kembali ke tempat. Betapa ini. Ya satu. Kamera satu. Bu izin kali lagi. Oke, boleh foto bertiga dulu, menghadap sini. Boleh 1, 2, 3, tempelin dan kerupi. Aiki, ditutup. Bapak Insinyur Haji Rudianto Yogo dan Ibu Dr. Insinyur Rajasi akan diletakkan di atas curung, kalau kita katakan, dan ada daun dari obstruknya. Luas sekali. Ternyata Ibu Dio mencuci beras ini, Bapak Ibu sekalian, nasi untuk para tamu yang tidak sebagai salah ditipasi Ibu. Ditipasi Ibu. Ya, ditipasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sudiartono dari Divisi Pekan kami selaku wakil kuasa Bapak dan Ibu Kakanda Muda menyampaikan sertio. Pertama, mengaturkan salam taklim kepada Bapak dan Ibu Kakanda Muda di hadapan Bapak dan Ibu Sudiarto Yogo atas seluruh warga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Poharan selaku urusan keluarga, Bapak dan Ibu Jakar jadikan calon besan. Selamat datang di kediaman Bapak dan Ibu Budianto Yogo. Pertama kami selaku wakil keluarga Bapak dan Ibu Budianto Yogo menerima kedatangan Bapak dan Ibu Poharan utusan keluarga calon
dari keluarga kepada Bapak Sugianto diterima oleh Ibu Susi. Kemudian mohon bantuan dari salah satu yang untuk menerima itu diletakkan terlebih dahulu. Kina rupio prokadam wargani usanani mendikam mensam datang juari kemudian lagi duduk ini sih pelan-pelan lagi duduk menghadap kepada ayahanda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Mama yang sangat dihormati dan cintai, di saat-saat menjelang akan dilaksanakannya rangkaian acara pernikahan ini, perkenakanlah Agi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah Bapak dan Mama berikan sejak Agi dilahirkan hingga saat ini. Agi juga mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah Agi perbuat yang mungkin membuat Bapak dan Mama marah dan kecewa. Perkenankan pula Agi memohon doa dan restu agar pernikahan Agi dengan Pristai yang menjadi pilihan hati Agi akan abadi, penuh cinta kasih, penuh pengertian dan pengorbanan, sehingga rumah tangga kami berdua adalah rumah tangga yang penuh berkah. Agi akan selalu berdoa untuk Bapak dan Mama agar selalu dikaruniai kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan sampai akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji, anak Mama dan Bapak yang disayangi, yang ganteng, yang pintar, yang soleh. Pada 29 tahun yang lalu, Mama mengandung Agi selama 9 bulan 10 hari, merawat, menyusui, mendidik dan membesarkan Agi hingga dewasa. Dan pada hari Minggu besok, tanggal 16 April, Agi akan menikah dengan gadis pilihan Agi sendiri. Amin. Yang bernama Prista. Agi yang memperkenalkan pada waktu yang lalu kepada Mama dan Bapak, yang membawa Prista mempertemukan kepada Mama dan Bapak bahwa ini Mama, Bapak, pilihan Agi untuk menjadi teman hidup seumur hidup, sepanjang zaman, sepanjang masa, insya Allah, yang akan mendampingi Agi di dalam kehidupan berumah tangga, dalam membina rumah tangga yang samawa, yang sakinah, mawadah, warahmah. Agi, Mama dan Bapak pesan,
jadilah pimpinan keluarga, jadilah imam di keluarga yang bertanggung jawab. Yang memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada istri maupun anak-anak dan turunannya. Insya Allah turunan Aji soleh dan soleha. Mama hanya pesan, sayangilah Prista dan anak-anak melebihi Aji menyayangi diri sendiri. Jadilah pimpinan keluarga yang menjadi panutan di keluarga dan di masyarakat. Aji, mama dan bapak ikhlas melepas Aji bersama gadis pilihanmu Prista. Dan Aji dapat menjadi lebih dewasa lagi. Mama dan bapak mendoakan agar Aji lebih bahagia dalam menjalankan kehidupan baru bersama Prista. Aji dapat membina, membimbing Prista beserta anak-anak dalam mengarungi kehidupan mahligai rumah tangga. Semoga Aji dan keluarga sehat walafiat, panjang usia, penuh rahmat dan berkah, lebih bahagia, sukses dalam keluarga dan dalam karirnya semakin meningkat, insya Allah. Doa mamah dan bapak tidak pernah berhenti. Jadilah pemimpin keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan satu pesan mama, setiap hari usahakan menjadi imam bersama-sama sholat bersama dengan keluarga. Terima kasih. Semoga doa kita dan disaksikan oleh para tokoh, para sesepuh sebagai saksi, dan semoga dapat dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah Aji menikah dengan Prista, bapak mama mendoakan agar Aji dan Prista dilancarkan, dimudahkan rezekinya, penuh berkah, diberi kesehatan, panjang umur, menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Dan juga mempunyai keturunan putra putri yang soleh dan soleha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke kamera? Anda sukan sebagai seorang kemudian air dari tujuh sumber. Air yang diduakan bersama dan air dari Kapan Solo. Yang Mas Aji dari Keraton Solo. Kemudian dimasukkan juga air dari rumah jalan bumi, rumah yang Mas Aji. Dan hari-hari Aji dari Mas Aji ditanam di sana. Air dari masjid tertua di Jakarta, dari Masjid Al-Ansor. Karena Mas Hadi dilahirkan
kebesaran di Jakarta tidak merupakan asal usulnya. Ajar Tuhan Memang, supaya banyak yang mencintai dalam dan mimpi, dan air dari masjid Samawa dalam tangan, masjid yang putri Kak Yari. Dimasukkan sekarang kembang Sri Taman, dan terdiri dari bunga kenanga, bunga nati, dan kemudian, Bapak Ibu sekalian, akan dimasukkan ke lapas sejobo. Kapas yang sudah terikat diserahkan kepada Bapak dan Mama dulu, Mas, diterima bersama-sama dimasukkan, karena kita berharap agar kedua pengantin nanti akan selalu terikat satu dan lain. Kemudian silakan untuk diaduk Bapak dan Ibu sekalian, diaduk terlebih dahulu, dan air ini adalah air yang akan dipergunakan sebagai seremu siraman nanti. Thank you.
keluarga, dan tentu juga teladan bagi lingkungan di sekitarnya. Ya, terima kasih. Acara belajar dengan lancar, alhamdulillah. Mulai dari pagi dari jam 8 sampai sekarang jam 5. Pengajian, siraman, terus sekarang kita habis maghrib menuju ke tempat calon mempelai wanita untuk ngeyetir. Jadi sekarang persiapannya sudah lagi sedang makan-makan saja. Dan alhamdulillah, tolong doakan semoga semuanya lancar. Nanti hari Minggu dilakukan akad nikah jam 9. Terus jam 7 nanti lakukan resepsi 7 malam sampai jam 10. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Lejeng sumping kepada Bapak Bahagia, tamu agung yang kita nantikan bersama telah tiba. Untuk itu kami ucapkan selamat datang. Disambut oleh Ibu dan Bapak. Ada 14, ada 13. Jadi pada waktu mau menikahkan anaknya, selalu ditukar-tukar dulu. Karena saya tahu dua peak berenangnya, jadi muncul. Jadi, alhamdulillah, biasa nikah sarang orang sih. Waduh, langsung dipakai kacamata. Ya, adik-adiknya kalau di kacamata, sekarang sebagai masih dalam pacaran untuk bekerja sama di dalam upacara nyeleksir pagi subuh. Biasa namanya kalau kerjasama itu memang harus dibangunkan dulu ya. Sekarang akan Kang, kita panggil Akang aja ya, atau AA, mau dipanggil AA aja ya. Ya, ini karena kalian akan mulai bekerjasama bergotong royong, ini harus dibawa oleh kalian masuk ke kamar pengantin di atas. Hanya dihitung sampai 7 saja. Jauh nggak kamar pengantinnya? Jauh, jadi 1 ditambahan buat TNI tambah 3 ya. Tapi sebelumnya Mas Adi tanya dulu sama ibu calon mertua, dikasih kamar enggak di sini? Ya, sok taroskeun ka mama sareng ka bapak. Ya. Sok mana?
dikasih nama. Siapa yang dikasih nama teh? Ya, mana ibu? Dijawab saja, dikasih nama. Apa jadinya nanti? Hari ini belum. Hari ini belum, tapi boleh masuk hanya untuk menaruh kancing gelang. Oh, di meja yang paling besar, apa lagi di situ? Lemari. Satu lagi. Nah, yang dulunya ada besar. Kamar mandi. Kamar satu dan kamar mandi. Di mana nih? Kamar mandi. Kamar mandi yang paling besar di kamar apa? Tempat tidur. Pakai satu api-api. Kerjaannya nolok gunting, nolok gunting di depan. Ya. Keras, jangan mah keras, masih keras di rumah tuh ya. Ya, soalnya dibalikku, pengennya merupakan kesucian seorang wanita. Ya, jadi yang harus membukanya di dalam upacara ngelicir adalah calon mempelai pria. Pakai tangan kanan atau kan, nah gitu. Jangan pinggirnya, tengahnya dari atas lagi. Pakai perasaan. Ya. Mana yang keras? Mana yang kerasnya? Mana yang empuknya? Yang empuknya? Mana? Lagi, yang empuk? Yang tengah, yang empuk? Iya. Yang empuk mah di mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim, silakan. Tuhan itu ya, ini. Iya, nah itu. Pengen tahu baunya? Boleh dicium? Boleh, gak apa-apa. Sini. Alhamdulillah, ibu mana gak tahu bapak-bapak kan? Sok, mana ibu? Mari, ibu mah bagus, lembunya dan khas. Mana? Papa juga. Papa juga mana, Pak? Pak Rudi. Tuh, merilalap bapak mah datang lagi, ibu lagi. Senyumnya di bapak. Nah, senyumnya ibu. Mama di situ yang punya sama. Tuh, bener-bener tuh. Nah, itu kayaknya orang suka. Gitu. Tuh, ibu bapak keras tuh. Tenangin. Beneran disaku tadi. Enggak semuanya. Ya, udah aja, ini mah hasil orang nanti. Kita pengen. Ya, ya semua kan Mas Adi ya? Silakan Bapak dan Ibu nanti. Silakan Ibu Bapak Ustaz Ibu yang berjaga berbapak. Nomor 8.